Aki, Pak. Aki. Perkenalkan ya, Pak ya. Nama saya Prawatian Fahri ya, Pak ya. Di sini saya akan melakukan tahu tindakan ya, Pak ya. Tindakannya meningkatkan harga diri supaya harga dirinya di keluarga atau di masyarakat ya, Pak ya. Iya. Apakah mau tempatnya nanti di mana, Pak? Di sini saja. Kalau di sini saja ya, Pak ya. Nanti sekitar waktunya sekitar 5 menit atau 10 menitan ya, Pak ya. Iya, Mas. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Andi. Oh, Bapak Andi ya, Pak ya. Kegiatan tersebut kegiatannya sehari-hari itu Bapak apa saja, Pak? Jadi kegiatan sehari-hari saya biasanya merapikan tempat tidur. Oh. Yang kedua melipat pakaian, sajadah atau sarung yang berantakan di kamar saya, Mas. Yeah. Sama yang terakhir biasanya saya suka menggambar, menggambar seperti kaligrafi kayak gitu, Mas. Oh iya, Pak. Berarti apakah Bapak bisa melakukan nanti bisa melakukan sekarang, Pak? Iya, bisa. Rapikan tempat tidurnya, Pak. Iya, bisa, Mas. Oh, bisa ya, Pak ya. Mulai sekarang saja ya, Pak ya. Iya, Mas. Rapikan tidur, Pak, sebentar, Pak. Mungkin ya, Pak ya. Udah, Mas. Ya udah, Pak. Merapikannya udah cukup rapi ya, Pak ya. Ini ya, Pak, tempat tidurnya ya, Pak ya. Tapi tadi nilainya dari saya itu sangat baik, Pak, karena udah rapi gini lah, Pak ya. Cukup sekian ya, Pak ya. Iya. Nanti tahap yang selanjutnya kayak nanti melempit sarung dan mengembar nanti tahap ketiga dan kedua dan ketiga ya, Pak, nanti ya, Pak ya. Iya, Mas. Cucian dari saya ya, Pak ya, apabila nanti ada keperluan atau mau ada apa-apa lagi nanti tinggal hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.